sakit. Bisa, bisa, sambil bisa. Gue minta naik mode dong. Sakit ini. Gue minta naik mode. Oke. Okay. Sakit. Sakit banget. Iya, iya. Apalagi? Apalagi yang dirasakan? Sakit. Gak bisa jalan. Boleh tahu ini siapa? Kita di sini membantu. Boleh tahu ini siapa yang masuk ke Sarah? Boleh tahu siapa yang masuk ini? Utari. Utari, Utari. Nama kamu Utari. Dibuang dulu sakit. Boleh terangin dulu. Oh iya, boleh. Terangin dulu dong, terangin dulu. Aduh, ya Allah. Badannya tuh luka semuanya. Sebagian badan luka semua. Ini aku ngeliat darah di sini juga di bagian area ini dia. Terus badan tuh kayak lebam dipukulin. Terus ada kayak lukanya udah bekas memar. Tapi ada lagi besetan baru gitu. Terus ada kayak sundutan rokok. No. Cari tolong ibu, Zah. Ini banyak luka ya. Di bagian punggung juga banyak luka. Banyak luka. Boleh kumpul dulu, jangan jauh-jauh bentar. Gak bisa gue ini. Mohon maaf, ini perempuan. Wajahnya sudah terbuka kancingnya. Bagian mata lebam, bagian mulut kanannya juga ada luka juga, dan bagian jidatnya juga ada luka laceration, kayak luka sayap gitu. Dan yang paling jelas di bagian tangan kiri kanan ini, di nadinya ini kayak bekas borgol atau tali. Dan ini luka semua. Yang mostly luka itu di bagian mukanya. Bagian muka. Dan dia kesakitan sekali rasanya. Oke, ini dengan baju yang tidak terkancingkan. Karena sudah terbuka, iya. Ini pakai rok ya. Ya, pemirsa, ini dia jadi sosok Utari yang tadi Wisnu gambarkan. Dan tadi juga sempat berkomunikasi dengan Sarah. Bahwa dulunya memang disiksa. Kita coba ke atas deh. Ya. Oke. Ya, Fadi. Ya. Ini secara energi tuh keras banget. Bukan. Bentar. Nasir, ada yang deket Nasir boleh enggak? Oke, ditusuk. Kita ini udah dihadang, lo tau gak? Bentar, gue sakit banget ya, gue asal. Ini balok banget ya? Hah? Iya. Tapi dia ini suka mengganggu orang loh. Mengganggu orang yang ada di sini. Maksudnya orang yang lewat-lewat juga suka diganggu dia. Bentar, gue sakit banget. Gak kuat gini gue. Ini tapi emang nyerang loh ini dia. Emang nyerang. Tapi ya kalau misalnya kalau aku tadi masuk sini berjalan lebihnya itu lebih flashback ke masa dulu. Jadi aku dengar suara orang-orang teriak, orang-orang kesakitan. Oh, jantung sakit banget, Pak Iwan. Aduh, sakit itu. Ini sakit banget. Aduh. Gila, ini berat banget asli.
anak-anak di atas ini. Ada anak-anak main. Ini lereng kedua. Tadi udah ada di bawah. Nggak, tadi kayak ditusuk gitu loh. Terus abis itu kayak diginiin nih. Kayak ditekan gitu rasanya. Dipo. Jangan naik, Mas. Besi apa? Besi. Enggak, itu bekas jalannya kabel. Fat. Kenapa? Fadi, jangan naik lagi. Ini tadi ada dari atas ngelempar ini, Fadi. Lihat, ini udah yang kedua. Kita jalan sana ya. Kenapa? Ada yang lempar lagi? Hah? Ada yang lempar lagi? Lagi main apa ya di atas ya? Fadi. Fat. Tanya Fadi merah. Mata lo merah, Fat. Tanya Fadi merah. Turun dong. Boleh nggak turun? Mas Dipo turun deh. Ada yang mulai turun. Ini ngajak berantem ya, Mbak. Teman-teman, satu orang pegang satu orang boleh nggak? Jadi saling ngejaga. Oke. Mereka mulai nyerang kita. Ini dari kiri, kanan, depan, belakang kita sebenarnya sudah ada mereka. Oke, Ustaz, tadi kan. Kan memang niat gue kita di sini nggak ganggu. Ya. Terus tadi dia sempat melihat bahwa banyak banget makhluk. Memang di sini udah banyak kan tadinya kan. Cuman makhluk yang dari atas pada mulai turun ke bawahnya. Ya. Emang mereka kenapa sih? Karena mereka sudah sebegitu lamanya jarang sekali bersinggungan dengan manusia. Dan memang maaf banyak sekali dari mereka yang energinya negatif gitu. Sudah pasti tidak suka dengan keberadaan kita. Oke, tapi jadi... Yang dari atas ini ada anak-anak ya, Pak? Iya. Tapi belum terlihat ini, aku masih, dari tadi mencoba untuk, ayo, maksudnya kan dia anak kecil gitu. Mungkin mau berbicara, tapi dia masih tertahan dengan sosok yang di atas. Jangan jauh-jauh deh, sini. Jangan ada yang ke arah lantai. Halo, Pak, yang di bawah tangga, jangan terlalu jauh, agak berdekatan ya. Soalnya mereka nih kayak, mencoba mencari celah di antara kita yang lagi lengah terus mau masuk. Boleh kalau misalnya ada yang bisa? Boleh, di mana? Di sini. Di sini aja deh. Apa di sini nih? Di sini luas. Di sini luas. Di sini aja. Gitu aja, mau. Di sini aja. Yakin mau di atas. Siapa yang manggil di atas, yakin? Hmm? Boleh nggak? Nanti ini kenapa-napa ini. 1, 2, 3, 4, banyak tuh. Banyak ya? Banyak. Oke. Yakin mau ke atas? Rasanya. Nggak, ini nyanyi. Bahaya. Di sini aja. Ya udah, oke. Di sini aja. Ntar, bu kasih minum dulu Sarah belum ntar. Kalau ke atas, nanti ada yang ngajak, ada yang mau berantem tadi soal turun itu wujudnya bukan manusia. Mediator. Ini mediator kita. Oh, ini mediator kita? Iya. Siapa namanya? Gue lupa. Faisal. Ya. Faisal bisa kontrol. Oke, pemirsa, Faisal ini kenapa nih tangan? Kenapa? Ketarik. Oke, tahan. Dia suka banget dengan acara kita. Makanya kita undang. Oke, Sal, lu ditarik kemana? Oke, sebentar gue tunjukin dulu. Makanya kita undang untuk datang ke acara kita. Dan tadi sebenarnya kita masih mau coba ngobrol-ngobrol dulu, tapi oke, Sal masih bisa kontrol. Bisa bicara nggak?
Ada yang ingin disampaikan? Ini udah masuk semua, Sal. Baru setengah. Mas Faisal masih bisa mendengar kita? Faisal bisa mendengar mereka nggak? Faisal bisa dengar mereka. Mau kemana? Pemirsa, sekalian gue melakukan pembuktian. Gue udah naik chat sekarang.